Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita sambung. Tadi kita dah habis ya, daripada fa'ala menjadi infa'ala. Sekarang kita cuba masuk terus kepada if'alla. Yang wazan if'alla. If'alla. Wazan if'alla ni satu je fungsi dia yang tercantum di sini, iaitu ada iaitu lidalalati 'ala ad-dukhuli fi sifati. Lidalalati alat dukhuli fi sifati. Ha, untuk menyatakan masuk kepada suatu sifat. Contoh dia di sini, ihmarra at-tamru. Ihmarra at-tamru. Ihmarra at-tamru. Ihmarra dia daripada ahmar. Ahmar kan merah. Jadi kalau dia jadi ihmarra, menyatakan masuk kepada sifat merah atau kemerah-merahan, menjadi merah. Ihmarra at-tamru. Tamar tu atau kurma tu menjadi merah. Menjadi merah. Masuk kepada sifat merah. Itulah makna lidalalati ala dukhuli fi sifah. Untuk menyatakan masuk kepada satu sifat. Kalau merah jadi kemerah-merahan. Hijau ke hijau-hijauan. Sebab tu ada ikhdara. Apa lagi? Ada di dalam. Ini kalau tu tengok. Abiyad, ibyadda. Ada di muka surat 63. Kalau antum ada punya buku Sab Samsul, ada sana tu menjadi putih, ibyadda, ihmarra, ikhdarra, hijau ke hijau-hijauan, ismarra, coklat, menjadi coklat, iswadda, menjadi hitam, ishabba, menjadi kelabu, isfarra, menjadi kuning, i'wajja. I'wajja ni menjadi bengkok, menjadi bahasa Melayu bengkok apa je? Bengkok. Bengkok. Ha, menjadi bengkok. Ya, wajah menjadi bengkok. Ha, bengkok. Ikhbarah berdebu. Menjadi berdebu. Ha, banyak dia. Jadi dia masuk kepada suatu sifat. Yang merah kemerah-merahan atau menjadi merah macam tu. Lain-lain. Jadi fungsi dia cuma satu ni saja. Ha, maknanya kita dah habis dah fungsi-fungsi untuk wazan dari tadi. Kalau if'ala satu saja, yang infa'ala cuma dua. Jadi kita dah habis untuk fungsi daripada wazan atau tujuan daripada wazan if infa'ala dengan if'ala. Sini contoh dia ihmarra at-tamru. Kurma tu menjadi kemerah-merahan. Okey, sekarang kita masuk kepada tasrif istilahi daripada wazan infa'ala dan wazan if if'ala. Kita padam. Kepada antum yang nak tulis, sila di screenshot saja. Okay, kita padam. Contoh. Sekarang kita masuk ke tasrif istilahi. Kita ulang lagi ke infa'ala tasrif istilahi. Tadi infa'ala kita belum bagi tasrif istilahi dia. Dia ada lagu dia. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadhaka munfa'alun infa'ila tanpa'il munfa'alun munfa'alun. Ada lagu dia. Okay, kita buat dulu. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan fi'alan munfa'alan m
munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadhaka munfa'alun infa'il latan fa'il latan fa'il unfa'alun munfa'alun infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'alun infa'il latan fa'il munfa'alun munfa'alun itu tasrif istilahi untuk wazan infa'ala yanfa'ilu yang kita dah belajar fungsi dia tadi. Okay. Banyak contoh-contoh fi'il dia. Ada di sini injazaba, tertarik. Injazaba yanjazibu injizaban fahuwa munjaz injizaban munjazaban fahuwa munjadibun wadaka munjazabun injazib la tanjazib munjazabun munjazabun. Okay. Ada insorofa. Insorofa yansorifu insirofan munsorofan fahuwa munsorifun wadaka munsorofun insorif latan sorif munsorofun munsorofun. Itu tasrif istilahi dia punya. Jadi antum kena tahu setiap tasrif istilahi ada sigot-sigot dia. Macam yang kita jelaskan sebelum ni, ini fi'il madi nama dia yang kata kerja di masa lampau. Ini fi'il mudhari' kata kerja di masa sekarang dan akan datang. Ini masdar, dua-dua ni masdar, makna di manakan kata terbitan. Yang ini adalah ismul fa'il, makna dia adalah pelaku. Munfa'alun adalah ismul maf'ul, makna dia adalah mangsa. Infa'il adalah imperative verb atau kata perintah atau fi'lul amri. Latanfa'il adalah kata kerja larangan, fi'lun nahi, jangan. Munfa'alun adalah menyatakan tempat atau masa berlakunya perbuatan, ismul zaman dan ismul makan. Okey. Contoh dalam latihan, boleh kita ambil latihan terus supaya kita menjimat masa. Okey. Ini contoh dia. Aktsarus syubban majoriti atau kebanyakan daripada pemuda. Aktsarus syubban majoriti daripada pemuda in jazabu ilal bi'atis sayyi'ah. Kita jumpa in jazabu. Ini berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dia daripada wazan infa'ala. Injazabu. Kalau antum terjumpa wawul jama'ah, aliful isnin, macam saya cakap semalam, ada waw di ujung dia, kita padam, kita pisahkan. Sebab waw ni adalah kata ganti nama sebagai fa'il. Jadi fi'il dia adalah injazaba saja. Tak pakai waw. Ini fi'il dia. Injazaba. Bukan pakai waw. Waw tu adalah fa'il dia. Wawul jama'ah nama dia. Injazaba. Berarti kalau injazaba. Injazaba. Berarti sigot dia adalah fi'il. Fi'lu madin. Sigot dia ni fi'il madin. Past tense dia punya. Lepas tu wazan dia apa? Infa'ala. Wazan dia adalah infa'ala.
Infa'ala yanfa yanfa'ilu ani wazan dia infa'ala. Makna dia apa? Makna dia adalah tertarik. Asal fi'il dia, kalau kita nak cari urut asal dia, kita ambil fi'il dia in jazaba, kita tulis. Ini kita nak menimbang-nimbang lagi. Kalau kita nak cari urut asal tu, kita mesti menimbang-nimbang. Kita bagi wazan dia tadi, timbangan dia infa'ala. Sekarang kita timbang alif dengan alif, nun dengan nun, fa dengan jim, za dengan ain, ba dengan lam. Berarti huruf asal dia apa? Yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Mana? Iaitu ja, yang fa ja, yang ain za, yang lam adalah ba. Berarti ja jazaba. Jazaba makna dia menarik. Jadi kita dah tahu huruf asal dia in. Berarti jazaba huruf asal dia. Makna dia tertarik. Ini contoh latihan daripada fi'lun yang berwazankan infa'ala. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey, saya padam yang ni. Mata tan. Mata tantaliku ila Makkah. Mata tantaliku ila Makkah. Ini dia yang berkaitan dengan wazan infa'ala. Tantaliku. Kalau antum tengok balik kepada tasrif istilahi dia, mana yang serupa? Dengan wazan yang mana yang serupa? Infa'ala kan tak mungkin. Ada alif di awal dia, sini ta di awal dia. Mana serupa? Yanfa'ilu. Ustaz, di sini ada pakai ya. Sini pakai ta. Tak kisah. Sebab dia fi'il mudhari' kan boleh diawali. Kan fi'il mudhari' ni, kalau yang nombor dua ni. Fi'il mudhari' dia boleh diawali hamzah. Boleh diawali ya. Boleh diawali ta. Boleh diawali wali nun. Jadi fi'il mudhari' boleh diawali anita. Apa tu anita? Hamzah, nun, ya dan ta. Sekarang ni diawali oleh ta. Fi'il mudhari' dia. Berarti wazan dia, berarti wazan dia yanfa'ilu. Sigat dia apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sigat dia. Fi'il madi dia apa? Intolaqa. Intolaqa. Makna dia apa sekarang intolaqa ni? Intolaqa ni makna dia berangkat, pergi. Mata tantaliku ila Makkata, bila kamu pergi atau berangkat ke Makkah. Intolaqa macam mana tasrif istilahi dia? Sekarang kita tasrif istilahi kan intolaqa. Tadi sebelum ni kita injazaba. Okay, sekarang intolaqa dulu. Kita tasrif istilahikan. Intolaqa yantoliku intilaqan muntalaqan fahuwa muntalikun muntalikun wadaka muntalakun intoliklah tantolik muntalakun muntalakun. Itu intolaqa. Kalau injazaba, injazaba yanjazibu injizaban munjazaban fahuwa munjazibun wadaka munjazabun injazib la tanjazib munjazabun munjazabun. Macam tu dia lagu dia. Jadi habis ini dah cukup latihan-latihan untuk wazan infa'ala yan yanfa'ilu. Sekarang kita masuk kepada tasrif istilahi untuk wazan if'alla. Kita belum habiskan if'alla.
Okey. Kita padam yang ni. If Allah yaf'alu if ilalan muf'alan fahuwa muf'alun wadaka fahuwa muf'ilun wadaka fahuwa muf'alun wadaka muf'alun if'allah if'allah la taf'alla muf'alun okey ni tasrif istilahi pun dia punya lagu dia macam mana lagu dia if allah yaf'alu if ilalan salah ni if ilalan okey tukar if ilalan muf'alan fahuwa muf'alun jadi fahuwa dia tu dua kali kalau dalam lagu fahuwa muf'alun wadhaka muf'alun if allah la taf'ala muf'alun tu lagu Indonesia juga tu lagu wali irama dia okey if allah yaf'alu if ilalan muf'alan fahuwa muf'alun wadhaka muf'alun if allah la taf'ala muf'alun. Contoh. Okey. Ini lagu untuk wazan if Allah. Contoh kita ambil ihmarra. Tadi kita buat contoh ihmarra kan ihmarra at-tamru. Ihmarra macam mana? Kita tasrifkan. Berarti ihmarra yahmarru ihmiraran muhmarran fahuwa muhmarrun wadhaka muhmarrun ihmarra la tahmaru muhmarrun macam tu tu tasrif istilahi selain antum menghafal tasrif istilahi antum juga kena fahamkan sigat-sigat atau sigatul kalimat atau bentuk kalimat dari bentuk perkataan dari dalam, yang ada dalam tasrif istilahi yang ini adalah fi'il madhi kata kerja di masa lampau ihmarra yaf'alu yaf'alu adalah fi'il mudhari' kata kerja di masa sekarang dan akan datang. If ilalan dengan muf'alan ni sama. Ini adalah kata terbitan. Kalau ihmarra berarti ihmiraran muhmarran. Kata terbitan isim masdar nama dia. Muf'alan fahuwa muf'alan. Selepas fahuwa tu selalu ismul fa'il. Ini ismul fa'il. Muf'alan. Kalau ihmarra ismul fa'il dia berarti muhmarrun. Ini muf'allun berarti muhmarrun. Wadhaka muf'allun. Ini ismul maf'ul atau mangsa dia. Berarti muhmarrun berarti. Kalau kita samakan dengan ihmarra. Ini fi'il amar. Fi'il amar, perintah. Berarti ihmarra. Ini fi'il nahyi. Fi'il nahyi dia berarti la tahmarra, la taf'alla kalau wazan dia. Ini ismul zaman dengan ismul makan. Zaman semakan dia muf'allun. Berarti kalau ihmarra berarti muhmarrun. Fungsi dia apa tadi? Lidalalati ala dukhuli fi sifati. Untuk menyatakan masuk kepada suatu sifat ihmarra. Sifat di sini merah. Berarti masuk kepada sifat merah. Berarti makna dia kemerah-merahan. Okey. Itu untuk tasrif istilahi beserta sigot-sigot yang ada. Okey, betul. Jazbah itu masdar kepada jazaba.
Kalau in, kalau masdar daripada in jazaba, masdar dia adalah in jizaban. Kalau jazbah betul, itu kepada wazan jazaba. Tiga huruf dia tu. Kalau jazbah tu fi, masdar kepada fi'il yang tiga tiga huruf betul. Okey. Okey. Sekarang kita masuk kepada latihan untuk wazan if'ala. Latihan dia. Okey. Ha, ini contoh dia. Contoh ayat dia. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Tabyaddu dengan taswaddu. Ha. Ada dua di sini. Ha, tabyaddu dengan taswaddu. Tabyaddu ini ikutkan wazan mana? If Allah yaf'allu if'ilalan yang mana? Yang fi'il ma fi'il mudhari'. Sini ta, sini ya. Ha, macam yang kita cakap tadi, fi'il mudhari' boleh diawali ta ataupun nun ataupun hamzah ataupun ya. Ha, sekarang diawali oleh ta. Tabyaddu. Berarti dia asal sebenarnya berarti wazan dia adalah taf'allu. Taf'allu. Ini wazan dia. Sigot dia apa? Kalau sigot dia ikutkan yang ni, berarti dia sigot dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il madi dia apa? Kalau sini, ihmalla, if'alla. Berarti sini adalah ibyadda. Ibyadda. Ah, ibyadda. Ibyadda mana dia apa? Abyad. Abyad putih. Berarti keputih-putihan menjadi putih. Yauma tabyaddu. Pada hari itu. Tabyaddu menjadi putihlah. Apa yang menjadi putih? Wujuhun, wajah-wajah. Ha, wajah-wajah menjadi putih pada hari itu. Wa dan ni huruf ataf. Wa taswaddu wujuh. Ha, taswaddu sama macam ni dia. Berarti wazan dia tak adalah taf taf'allu. Sigat dia berarti fi'il fi'il mudhari. Wazan dia apa dia? Fi'il madi dia apa? Berarti is iswadda. Iswadda. Iswadda mana dia apa? Antum tahu aswad, hajar aswad, batu hitam. Aswad. Kalau iswadda berarti ke hitam-hitaman, menjadi hitam. Berarti pada hari itu, yauma, pada hari di mana tabyaddu wujuh, wajah-wajah menjadi putih. Wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah pun ada juga menjadi hitam. Dia ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Ini iswad, iswada, menjadi hitam atau kehitam-hitaman. Okey. Jadi yang dua-dua ni adalah berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Yang dua-dua ni adalah fi'il mudah dengan sigat fi'il mudhari'. Cuba kita tasrif istilahikan tabyaddu. Berarti ibyaddu yab'adu ibyadan mubyadan fahuwa mubyaddun wadhaka mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun. Kalau iswadda, iswadda yaswaddu iswidadan muswaddan fahuwa muswaddun wadhaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun. Itu dia. Itu lagu dia. Itu tasrif istilahi daripada latihan yang ada. Kita ambil contoh kedua biar adil. Jadi kita buat dua contoh untuk infa'ala, sekarang kita buat dua contoh juga untuk yang ini.
Okay. Okay. Sepadam yang ni. Wajhul ustadhi muhmarrun 'indal ghadabi. Ha, ini contoh dia. Wajhul, wajahnya ustaz muhmarrun 'indal ghadab. Muhmarrun ni ikutkan wazan muf'al, muf'alun ke atau muf'alun yang ni? Ismul masdar ke atau ismul maf'ul ke? Ha, kita tengok daripada konteks ayat dia. Kita tengok dari makna ayat secara global. Makna ayat secara menyeluruh. Wajahul ustaz, wajahnya ustaz, indal ghadab, ketika marah. Ah, sini ni kalau ismul fa'il, maknanya di sini adalah menjadi merah. Kalau ismul maf'ul, makna dia berarti sini adalah dimerahkan. Yang mana satu? Ah, yang paling bagus adalah yang sesuai adalah menjadi merah, bukan dimerahkan. Wajah ustaz tu menjadi merah, indal ghadab, ketika marah. Berarti wazan dia adalah muf'alun. Sigot dia ismul fa, ismul fa'il. Jadi bukan ismul maf'ul ya. Ha. Fi'il madi dia berarti ihmarra. Ha, ni fi'il madi dia. If'alla. Ihmarra. Kita tasri istilahikan. Ihmarra yahmarru ihmiraran muhmarran fahuwa fahuwa muhmarun wadhaka wadhaka muhmarun ihmarra la tahmarra muhmarun. Ah, tu dia selai dia. Berarti makna di sini adalah wajah ustaz tu menjadi merah indal ghadab, ketika marah. Jadi kalau orang marah, wajahnya memang menjadi merah, agak-agak kemerah-merahan. Ah, jadi itu fungsi dia, itu latihan yang ada untuk wazan if'alla. Jadi kita ringkas balik. Kita hari ini kita belajar daripada wazan infa'ala. Ada dua fungsi dia, atau dua tujuan, atau dua fungsi wazan infa'ala. Adalah tengok balik di kitab. Di balik kitabnya ada untuk limutawati wazan fa'ala. Fa'ala contoh dia kasartu az-zujaja fa'ankasara. Saya memecahkan kaca maka terpecahlah kaca. Atau limutawa'ah af'ala. Contoh dia az'ajahu ad-darsu fa'na'za'aja. Pelajaran itu membingungkan dia maka dia menjadi kebingungan. Pertama adalah akibat daripada wazan fa'ala, yang kedua adalah menyatakan akibat daripada wazan af'ala. Dua fungsi untuk infa'ala. Yang kedua adalah wazan if'alla yang kita belajar. If'alla ada satu tujuan fungsi dia, atau ada satu tujuan daripada wazan if'alla. Apa tujuan dia adalah lidalalati ala dukhul fi sifati, untuk menyatakan masuknya kepada sifat. Contoh dia ihmarra at-tamru. Tamar atau kurma tu menjadi merah. Jadi kemerah-merahan menjadi merah. Lidukhul ialah sifat. Sifat dia adalah merah, menjadi kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Satu fungsi dia. Lepas tu, lepas antum faham fungsi daripada wazan infa'ala ataupun if'ala, antum juga kena hafal tasrif istilahi dia punya. Kalau infa'ala, infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadhaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun munfa'alun, atau tasrif istilahi. Kalau if'alla, if'alla yaf'alu, if'ilalan muf'alan, fahuwa fahuwa muf'alun, wadaka wadaka muf'alun, if'alla, la taf'alla muf'alun. Jadi kena hafal. Tasrif istilahi. Itu yang kedua. Tadi pertama kena
faham fungsi wazan. Yang kedua, kena hafal tasawuf istilah. Yang ketiga, kena faham gunakan sigat yang ada. Sama ada fi'il mudhari', fi'il madi, ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul masdar, ismul zaman, ismul makan, fi'il amr, fi'il nahyi. Kena hafal semua. Kita kena faham semua tu. Sebab kalau kita nak buat latihan, itu berdasarkan kepahaman lagi. Kalau dalam latihan-latihan yang ada di kitab. Ada mana-mana soalan? Okey. Tak ada soalan? Okey. Jadi untuk hari ini sekian saja dahulu. Semoga apa yang kita kongsikan tuan-tuan dan puan-puan semua mudah dipaham, boleh faham apa yang kita kongsikan, dan khususnya pelajar-pelajar tahfiz, semoga boleh ingat kembali oleh muzakarah lagi apa-apa yang kita kongsikan pada hari ini, ataupun yang antum pelajari semasa di pondok dulu, jangan sampai dilupakan. Tetap belajar di rumah. Belajar di rumah, tak boleh lupakan pelajaran yang ada. Jadi mohon maaf atas segala kesilapan. Astaghfirukum wa syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Insyaallah kita berjumpa lagi esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.